Ya, rakan suka Siti Izawati Abdul Majid. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Apa khabar Dr. Iskandar dan Serina pada pagi ini? Ya, seperti yang Iza dapat Alhamdulillah. saksikan, sehat, ceria. Alhamdulillah, rezeki dan nikmat kesihatan atutan yang paling Alhamdulillah. berharga, yang Alhamdulillah. paling orang dinantikan, sebenarnya Betul. dituntut oleh kita ni selaku hamba Betul. Allah di muka bumi ini, Izzah. Baik, saya percaya Izzah juga Ya, tepat berkesempatan sekali. menyaksikan bahan-bahan telah pun dikongsikan oleh rakan-rakan kita ni di daerah Tutong sebentar tadi dan sebelumnya di daerah Blaid, ya. Dan kita juga ingin mengetahui Sarina serta Siti Zawati bagaimana dengan keadaan cuaca di bumi permata hijau pada pagi ini. Ya, alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan ingin kita kongsikan juga ya, yang mana hari ini adalah merupakan hari terakhir ke Temburong Bisaya edisi cuti persekolahan yang diadakan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemesyuarakatan Pekanbangar daerah Temburong. Barangkali selepas bertugas, Dr. Iskandar dan Serina boleh tak berkunjung ke daerah Temburong untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi ke Temburong Bisaya edisi cuti persekolahan. Alhamdulillah, InsyaAllah. Terima kasih informasinya. Ya. Namun itulah ya, sebelum ini juga mendapat satu informasi daripada rakan sugas Dr. Iskandar Saya. Berkenaan dengan salah satu jenis kuih tradisi, kuih cincin yang sedap di daerah Temburong. Alhamdulillah sudah beberapa kali Betul. Mendapatkan. Ya. Ini antara usaha kita ni untuk apa tu istilahnya hashtag support lokal, peniaga lokal kita ni. Bukan itu saja, sebenarnya ada banyak kuih-kuih tradisi yang juga dijual oleh Betul. Peniaga tempatan di daerah Temburong. Mungkin hari ini ada kesempatan boleh seperti yang Izzah sarankan tadi ya, turun ke daerah Temburong untuk sama-sama memeriahkan lagi Temburong Bisaya. Betul. Kerana pada keluaran hari Jumaat yang lalu ya, kita sama-sama bertugas ya. Jadi saya terlupa apa yang istimewa kata Siti Zawati yang ada di Temburong turun Bisaya. Tak ke Temburong atau yeah. apa sebetulnya? Ke Temburong Bisaya. Jadi sebetulnya apa yang dapat saya berkesempatan ya membuat tinjauan ke Temburong Bisaya edisi cuti persekolahan, ianya bukan saja pengusaha tempatan dari daerah Temburong, malahan dari daerah-daerah yang lain seperti daerah Tutong, daerah Blaid ada turut serta untuk sama-sama memeriahkan ke Temburong Bisaya. Keunikannya adalah ada salah satu gerai ataupun peta yang hanya menyediakan makanan-makanan tradisi. Jadi ini adalah salah satu tarikan pengunjung-pengunjung untuk berkunjung ke daerah Temburong, seperti yang Is juga menyukai ya, kuih cincin. Selain daripada kuih cincin berperisa asli, ianya juga dipelbagai perisa, pandan. Jadi ini adalah salah satu keunikan kuih-kuih tradisi yang masih lagi dikekalkan di daerah Temburong. Ya, saya sudah merasa kuih cincin perisa asli, perisa pandan, perisa kacang. Alhamdulillah sudah dirasai hasil dari air tangan orang Temburong. MasyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk bahan pada pagi ini Izawati, kita akan serahkan dulu untuk sama dengan penonton kita ini. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Iskandar dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Sekali lagi ingin saya kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong. Pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun je perancangan dan urusan bis kita pada hari ini, mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Kerana kita percaya saja di hujung minggu ini banyak aktiviti dan kegiatan yang akan bis kita laksanakan. Dan ingin saya kongsikan sekali lagi mengenai dengan ke Temburong Bisaya edisi cuti persekolahan. Hari ini adalah merupakan hari terakhir ianya diadakan. Jadi kepada bis kita yang belum lagi berkesempatan untuk berkunjung, berkunjunglah ke daerah Temburong untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi ke Temburong Bisaya edisi cuti persekolahan. Jadi bukan itu sahaja, bis kita juga boleh berkunjung ke Dewan Belalong Dewan Kemesyuarakatan Pekanbangar kerana ianya diadakan jeraya wara kesihatan buah pinggang untuk semua. Jadi sepanjang jeraya wara tersebut, bis kita juga boleh mendapatkan informasi ataupun maklumat mengenai dengan tahap kesihatan buah pinggang ketani, dan ketani juga boleh mencek apapun juga tahap kesihatan ketani sama ada dari tekanan darah, gula dan bermacam-macam lagi. Jadi sudah pastinya jeraya wara tersebut cukup memberikan informasi dan maklumat yang berguna
untuk ketani semua untuk memastikan tahap kesihatan buah pinggang untuk semua. Jadi jangan lepaskan peluang, hari ini adalah merupakan hari terakhir ketemburung bisai dan juga jeraya wara kesihatan buah pinggang untuk semua. Ya Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayyumi. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera Auda. Bertemu lagi kita dalam rancangan Rempai Pagi dari daerah Temburong. Dan pada kali ini, saya bersama tidak lain tidak bukan bersama dengan Bapu Nur Syahrita binti Haji Muhammad Mosby. Dan beliau akan menunjuk satu lagi makanan tradisi ataupun kuih tradisi di hadapan saya sekarang dalam bahan-bahannya. Itu apa kata kita terus saja saksikan bersama cara pembuatan kuih apa ni, Bu? Kuih pelita ataupun kuih tako. Kuih pelita atau kuih tako. Jadi saksikan bersama. Jadi Bu, teruskan dengan apa bahan-bahannya. Tepung dicampur sama gula. Okay. Sama air pandan. Sama air pandan. Air pandan ini daun. Daun pandan. Daun pandan itu di blender lah. Dikisar dulu lah. Itu di airnya dianukan, digunakan tu. Okay. Digaul sebatilah. Dalam jangka berapa lama saja menyiapkan makanan? Kalau sudah sakit daun tako ni disediakan sampai 20 minit siap. 20 minit siap. Jadi Bapak Ajah menggunakan daun pandan. Daun pandan. Daun pandan. Kalau dulu-dulu Bapak Ajah? Memang daun pandan. Daun pandan. Hmm. Ada juga yang menggunakan daun lain kan daun? Kurang pasti itu dengan orang lain. Yang masa ni orang menggunakan kontena kan? Kontena. Memang dulu Bu Ajah menggunakan daun pandan. Pandan. Ini digaul sampai cair lah. Gula sampai ini. Cair gula. Pas itu dimasak. Cuman bau daun pandan itu. Kalau kan bagi warna pun boleh, warna hijau. Terpulang terang sama saya. Ya, supaya warna tu lebih terang. Menyerlah. Menyerlah. Kalau ni Bu Ajah pakai yang asli sajalah. Pakai warna daun pandan itu saja. Dah ada perlu nanti kan. Pasukan masak. Proses keduanya iaitu lapisan atas, bahan-bahannya menggunakan tepung jagung, santan, sedikit garam dan sedikit isi buah durian putih. Dimasak seperti proses pertama iaitu digaul semua bahan-bahan sehingga sedikit pekat. Barulah dimasukkan ke dalam acuan daun pandan yang berisi lapisan hijau di bawahnya. Thank you.
ada lapisan bawah. Proses yang pertama sudah pun siap dan disimpan dalam acuan. Dan seterusnya kita akan menunggu lagi lapisan yang kedua, iaitu lapisan atas berwarna putih. Kita akan dimasak ya sehingga sedikit pekat. Kan, Ibu? Itu teruskan bersama kami sehingga kuih berita ataupun kuih takuan ini siap. Prosedur itu boleh diganti dengan songkong ataupun kelapa muda. Kalau aslinya santan saja. Santan saja. Santan. Teksturnya kuih ini seperti agar-agar lembut. Ia antara makanan tradisi yang masih menjadi kegemaran. Makanan warisan seperti ini boleh dianggap sebahagian daripada budaya bangsa yang perlu dipertahankan agar sentiasa relevan dan diingati oleh masyarakat pelbagai kaum di negara ini, terutamanya generasi muda. Jadi, Bu, terima kasih kerana sudi menunjuk cara mengenai apa kuih tako ataupun berita ni. Semoga bermanfaat buat diri kita di luar sana, dan jangan lupa cubalah sendiri resepi ini kerana bahan-bahannya pun cukup ringkas dan membuatnya pun mudah. Jadi sudah, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.